Halo semuanya, bersama Sejo di sini. Pada video kali ini kita akan unboxing dan review brand yang sudah terkenal sekali, yaitu Fossil. Seperti apa? Nah, sebelum kita unboxing jamnya, sebenarnya brand seperti apa sih Fossil ini? Nah, tentunya sebagai sebuah brand yang sudah dikenal di berbagai belahan dunia, tentu saja Fossil memiliki sejarah panjang hingga akhirnya berada pada posisinya saat ini. Kalian tahu nggak, meskipun Fossil dikenal sebagai brand asal Amerika, namun mereka juga mengakuisisi brand asal Swiss seperti Zodiac, Michel Watch. Tentu saja hal ini dilakukan untuk melengkapi line up jam tangan yang sesuai dengan karakter Fossil. Nah, mereka juga diketahui membeli Skagen Design dan Misfit. Jika kalian pernah mendengar nama brand seperti Emporia Armani, Armani Exchange, Mark by Marc Jacobs, Skagen Design, itu adalah beberapa brand yang berada di bawah lini Fossil Group. Nah, mungkin kita langsung cepat aja kita unboxing sekarang jamnya. Nah, ini dia jam tangannya sudah ada di depan saya. Dan Fossil juga mendirikan studio di Swiss yang berlokasi di dekat perusahaan Rolex dan membangun pabrik manufacture di China guna memenuhi kebutuhan pasar seluruh dunia. Fossil juga membangun pusat distribusi di Dallas, Jerman, dan Asia. Tahukah kalian jika pada tahun 2013 lalu, Fossil memperkenalkan seri Fossil Swiss yang diproduksi langsung di Swiss? Nah, yang ada di depan saya saat ini adalah Fossil Townsman dengan kode SKU ME3107 dengan tampilan full stainless steel pada case dan strapnya, dengan case berbentuk bundar seperti ini, dengan ukuran diameter 44 mm dan ketebalan 12 mm. Dengan tampilan full stainless ini didukung dengan dial berwarna hitam sehingga tentu membuat warnanya menjadi sangat aman. Bisa kita perhatikan pada indeksnya menggunakan indeks Romawi pada angka 3, 6, 9, dan 12. Indeks lainnya hanya menggunakan bar seperti ini. Nah, jam ini juga didukung dengan dua tampilan subdial yang menjadi penunjuk detik dan 24 jamnya. Selain dua subdial yang ada pada dial utama, juga terdapat tampilan open heart yang menambah nilai estetik dari jam ini. Nah, kemudian beralih ke bagian back case-nya, di sini menggunakan case back berjenis transparan sehingga kita bisa melihat pergerakan movement automatic yang dimiliki oleh jam tangan ini. Nah, untuk water resistance-nya sendiri yaitu hingga 50 meter. Kalian bisa lihat di bagian strap-nya di sini menggunakan tipe bracelet dengan ukuran lug 22 mm dengan menggunakan clasp berjenis deployment with push button. Tentunya ini akan memberikan rasa aman dan nyaman pada penggunanya seperti ini. Karena tentunya clasp ini berfungsi untuk mengunci jam tangan ketika berada di pergelangan lengan kita. Lalu bagaimana dengan crystal glass-nya? Di sini bisa terlihat dengan jelas pada tampilan video ini bahwa jam tangan ini masih menggunakan mineral crystal glass. Nah, tentu saja sebagai sebuah brand yang dikenal luas di seluruh dunia, pada tahun 2016 lalu, Fossil memenangkan Fashion Tech Collection of the Year. Nah, brand Fossil juga dikenal dengan desain jam tangannya sangat klasik, ikonik, dan timeless. Karena begitu relevan dengan segala mode dan kesempatan dalam setiap acara yang kalian hadiri. Tentu saja, untuk kalian tertarik dengan jam tangan ini, kalian bisa dapatkan dengan harga terbaik hanya di jamtangan.com. Untuk kalian penasaran dengan harga jam tangan ini, bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah atau bisa langsung menuju link yang ada di pojok kanan atas dari video ini. Pastikan kalian like, comment, share, dan subscribe channel kami untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini agar bisa terus berkembang dan terus bisa memberikan update informasi mengenai jam tangan. Terima kasih.